Salah sahiji gang gemeh di Kampung Kukun Endah, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, disulap jadi gang endah anu dipasieup ku sen mural. Lain mural biasa, horeng eta tembok gang kampung teh di jejeran religi atawa keagamaan keur ngahudang warga utamana barudak, sangkan leuwih sumanget diajar ilmu agama. Endah merenah tur pulas warna-warni, mapaesan salah sahiji gang anu pernahna di Desa Kukun Endah, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Eta gang anu baheulana keumeuh sarta teu kariksa kabersihanana, kiwari disulap warga jadi gang anu campernik dipasieup ku seni mural. Eta seni mural teh jajarna religi atawa keagamaan, upamana wae tulisan ngaran-ngaran nabi, panggeui ngeunaan prak-prakan ngalakonan ibadah, utamana salat 5 waktu di masjid, sarta mangpirang unsur-unsur religi sejena mapaesan tembok gang. Lian ti tembok, horeng jajalaneun gang nage di papaesan ku hiasan lukisan anu endah. Lian ti kitu pot kembang geting jelejer di sapanjang jalan gang, tepi ka ngunyangkeun suasana anu asri. Tema religi ngahaja dipilih sangkan masyarakat utamana barudak, leuwih kairut keur neuleuman ilmu agama, sangkan bisa leuwih ngadeukeutkeun diri ka Gusti Nu Maha Suci. Lihat situasi gang, jalan itu, jadi untuk mempercantik, terindah, ya hasilnya buat masyarakat di sini juga. Pak, ini diinisiasi sama siapa sih, Pak? Kalau ini ya pertamanya sama RT RW di sini, ada persetujuan, dan lagi ini sama Pak Dadan yang donaturnya. Ini Pak temanya emang religi atau seperti apa, Pak? Kalau ini sih religi itu temanya. Kenapa religi, Pak? Ya habis ini kan ada madrasah ke sananya, ada masjid, lagian buat didik anak-anak kalau lewat ke sini bisa sambil baca-baca itu. Samalah kaunikan eta seni mural teh mampu ngirut karep masyarakat ti luareun eta leuweuk keur ngadegdeg langsung nitenan kaendahanana. Dari gang yang cantik ya. Harusnya ini bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain. Pemerintah juga harusnya bisa memberikan program-program hal seperti ini, karena yang saya tahu di sini kan dibuat oleh warga. Di Nambrona, seni lukis mural mampu ngarobah jenglengan lingkungan anu samemehna keumeuh jadi leuwih endah tur tangirut ati. Di nanas-nasna, prak-prakan nyieun seni mural nage teu bisa sagawayah. Tetap ngalarapkeun etika, sangkan lingkungan jadi leuwih endah, lain saukur dianggap minangka lampah vandalisme. Rezitia Prasaja, Bandung TV.